Pak, yang namanya Sway. Sway, ini bikin video presentasi, Bu. Keren ini kayaknya. Pertama-tama kita akan masuk ke... Ini, Bu. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan ya, Bapak-Ibu? Ya, Sway ora jamu, katanya Ustadz Sis. Oke. Jadi masuk ke portal Office 365. Nanti pilih yang ini, namanya Sway. Sway Microsoft, Sway. Oke, sudah kita klik. Lah. Di sini sebenarnya sudah bisa membuat yang lain-lainnya, Bapak-Ibu. Cuma kita akan belajar mulai dari nol alias ndok. Tugas Bapak-Ibu kali. Ya. Tugas Bapak-Ibu adalah nanti membuat semacam storytelling, menceritakan kembali. Bagi guru matematika dan bidang-bidang lain, coba kita akan mencoba bercerita menggunakan Microsoft Sway. Ya, kita mulai ya. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Dengan New Blank Sway. Ya, kita mulai. Microsoft sih ya. Ya. Misalnya kita ini macam-macam ya, Bu. Ini judul yang paling depan, yang paling atas nanti. Itu kita kasih judul misalnya melaku nang tunjungan. Nah, ini judul yang paling atas. Nah, kita coba caranya piye, Pak? Ini kita add. Nah. Kita kalau mau masukkan heading. Heading itu apa ya jenenge ya? Kalau bahasa Indonesianya. Bawahnya ada kayak penjelasan bawahnya. Kalau di sini nanti gambar. Kemudian ini tumpukan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini kan tentang melaku nang tunjungan. Jadi bisa menumpuk foto-foto tentang tunjungan. Ini agak rumit Bapak Ibu. Jadi tolong fokus ya, fokus. Ya, kalau lagi ini backgroundnya kita misalnya cari. Nah, kembali lagi di sini kita bisa langsung cari gambarnya ya. Kita ketik di sini. Ini cari gambar Bapak Ibu ya. Tundungan. Nah, ini diklik ini. Nah, ini akan keluar misalnya, oh ini Tunjungan Plaza. Jalan Tunjungannya mana ya? Ini aja deh. Ini langsung terkoneksi ya, Bu. Ini kayak di Google. Jadi, window-nya sendiri. Langsung kita add the... Nah, ini muncul di sini. Misalnya, sudah kita mau menambahkan teks. Jadi, ini kuncinya di sini, Bu, ya. Bapak-Ibu. Teks. Wah, ini sekarang sudah azan ini kayaknya. Jadi, mohon maaf, kita akan tutup sebentar. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini setelah adzan maghrib. Jadi kira-kira jam 6 persis kita online lagi. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kita akan sholat maghrib dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekolah mau di rumah. Oh, nggih. Siap-siap. Nggih, ya Pak Isik. Halo Bapak Ibu, apakah masih ada di sindang? Halo. Siap, Pak. Kita Pak. Kita mulai ya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Saya share screen dulu. Oke. Okay. Oh iya, kemarin oh dari awal lagi. Siap. Apa sih yang enggak buat Bu Omi? Kita masuk ke Microsoft Sway. Nah. Saya matikan dulu aja. Sudah kelihatan Bu ya? Saya share screen saya ya. Sudah bisa dimulai ya, Bapak Ibu yang keren. Oke, kita masuk ke portal. Oh, portalnya mana portal saya? Oh, portal saya menghilang, portal saya. Sebentar. Ini yang masih bingung kok kenapa nggak bisa masuk ini portal office Bu ya. Saya ketik di halaman browsernya. Ya. Ya akan masuk seperti ini. Saya klik login karena sudah masuk. Nah. Ini ada yang ngecek cangkrukan ini. Nah, ini kan kita di Microsoft Portal Office-nya. Kita kemudian masuk ke Sway. Sway ora jam masuk Sway diklik. Kling. Nah, akan tampilnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah. Di sini kita akan membuat dari nol. Nah, dari nol kita masuk ke sini. Nah. Tunggu. Nah, misalnya saya mau bikin ini kan tugasnya adalah retelling story atau menceritakan kembali. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita akan membuat suatu cerita yang akan kita cerita ya. Nanti kita bisa share ke murid-murid kita. Nah, enaknya apa ya? Saya kasih judul melaku-melaku. Melaku-melaku. Nang kunjungan. Nah, dari sini kita mau gambar, saya kasih gambar ini, background-nya. Nah, ini akan muncul dialog seperti ini di sini. Ini kayak di Google, apa ya, pencarian Google ya. Kita klik aja di sini. Jalan Tunjungan. Nah, enter. Nah, ini dilihat. Nah, ini banyak macamnya keluar. Saya bilang ini aja. Kemudian setelah dipilih, langsung klik add. Nah, ini muncul ini. Nah, selesai kita tutup. Nah, terus ada apa nih Bapak Ibu? Nah, di sini kita akan menambahkan berarti tambah. Klik. Nah, kalau kita mau berbagi cerita, kita klik yang teks. Teks ini boleh. Teks. Ya, klik. Nah, ini ceritanya kan taruh sini, Bu.
Karena saya belum pernah ada cerita, kita cari lewat Google. Kita buka browser baru. Cari Google. Nah. Taruhlah cerita tentang jalan tunjungan. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, ini bisa dilihat di sini. Bisa milih nanti Bapak Ibu ya sekalian. Bisa pilih yang mana, yang pokoknya berkaitan dengan judul cerita Bapak Ibu dengan semua. Oh, okay. Terima kasih. Buat saya semua, Bu. Sama Pak Johari. Manuan, Bu. Nah, ya. Diklik aja salah satunya. Ini nanti nah, dilihat aja. Tuh, muncul ya. Nah. Ini iklan-iklan ini. Kayaknya kurang cocok ya. Ambil ini aja yang Wikipedia. Nah, ini taruh aja ini aja. Contoh aja Bu ya. Jadi ini sudah di blok, di copy, Ctrl C, kemudian kita taruh di mana? Oh sini, di paste. Nah, ini sudah masuk, ya. Masuk. Sudah. Nah, ini kalau misalnya